Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Pupung Channel. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menstabilkan video di aplikasi bawaan HP. HP yang saya gunakan adalah Xiaomi, yaitu dengan menggunakan aplikasi foto. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi foto. Kemudian kita cari video yang akan kita stabilkan. Nah, ini dia. Saya pilih yang ini, yang video asli ambil kamera ya. Ini sebelum kita stabilkan seperti ini, bergoyang-goyang ya. Nah, bagaimana untuk menstabilkannya? Kita pilih tombol ini yang di tengah. Nah, di sini ada stabilkan dengan putar. Kita pilih stabilkan. Nah, sedangkan untuk putar itu fungsinya adalah untuk memutar rotasi video ya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, tapi kali ini saya memberikan cara untuk menstabilkan dulu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita hasilnya ini ya, lumayan. Daripada kita membeli gimbal yang harganya lumayan mahal ya, untuk para YouTuber pemula atau sekedar hobi bisa memanfaatkan aplikasi ini ya, keren-keren. Nanti bila teman-teman masih kurang puas, ini saya dari video yang pertama dari standar, kemudian saya stabilkan yang kedua. Oke, itu saja yang bisa saya bagi tips atau ilmunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di Pupung Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.